Lesti Kejora dan seluruh tim Lestar Entertainment tengah sibuk mempersiapkan kejutan spesial ke Rizky Billar malam ini. Kejutan itu langsung dikonsep sendiri oleh Lesti Kejora yang dibantu oleh para tim. Hal tersebut pastinya tanpa sepengetahuan Rizky Billar. Lesti Kejora begitu antusias dan bersemangat mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk menyiapkan kejutan pada suami tercintanya, Rizky Billar. Sampai-sampai dari hari tadi hingga saat ini, pemilik lagu Tirani tersebut tak kenal lelah agar kejutan itu bisa terkonsep dengan baik seperti yang ia harapkan. Tak hanya itu saja, bahkan beberapa kado istimewa sudah disiapkan oleh Lesti Kejora yang nantinya akan diberikan pada Rizky Billar di pergantian tanggal tengah malam nanti. Namun sayangnya, isi kado tersebut belum bisa dibocorkan oleh Lesti. Menurutnya, isinya paling spesial daripada kado ultah sebelumnya. Tak hanya itu saja, beberapa tim Lestar Entertainment yang bekerja dengan Lesti Kejora selama ini juga telah siap siaga untuk memberikan kejutan dan kado pada Rizky Billar nanti. Menurut bocoran, di jam 11 lewat nanti, Rizky Billar akan diajak ke suatu tempat dengan mata ditutup yang dituntun langsung oleh Lesti Kejora. Namun yang tak kalah menariknya, ternyata sebelum jam 11 atau 12 nanti, Rizky Billar akan diprank dulu agar membuat dirinya marah dan kesal pada Lesti Kejora dan pada seluruh tim Leslar Entertainment. Diketahui aktor tampan yang berasal dari Medan tersebut lahir pada tanggal 12 Juli 1995 yang akan berulang tahun tepatnya Selasa malam 12 Juli 2022. Perayaan ulang tahun pemeran sinetron JWB tersebut dirayakan di Thailand. Seperti yang diketahui, Rizky Billar serta keluarga besarnya saat ini tengah berlibur di sana setelah beberapa hari menghabiskan waktu liburan di Singapura. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari kanal YouTube ini.